Sebanyak 9 jalan di sekitar Kuching akan ditutup sementara bermula Jumaat bagi memberi ruang kepada program Perarakan Gawai Dayak 2024 pada Sabtu ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta berkata, beberapa jalan akan ditutup hari ini bermula jam 2 petang hingga selesai sesi raptai dan Sabtu bermula pada jam 6.30 pagi hingga program selesai. Menurutnya, antara jalan yang ditutup adalah seperti tertera. Beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan pada Jumaat. Dalam hal itu, beliau turut memaklumkan bahawa seramai 427 anggota polis akan ditugaskan bagi mengawal trafik dan perjalanan Perarakan Gawai Dayak 2024. Datuk Manca menambah bagi memudahkan perjalanan program ini, orang ramai dinasihatkan untuk tidak meletakkan kenderaan mereka di bahu jalan sepanjang jalan dan venue berlangsung. Katanya para pengunjung disaran untuk meletakkan kenderaan di tempat letak kenderaan seperti berikut.